Ini kayak gado-gado baunya sih. Ini gado-gado versi Eropa. Jadi ini gado-gado. Halo, balik lagi sama Bad Plating. Sekarang kita mau nyobain restoran namanya Queen Su. Queen Su, satu Michelin star di daerah Wong Parnas, dekatnya Verandi, depannya banget Verandi. Kalau yang tahu cooking school di Paris, let's go. Let's go eat. Dapurnya di situ ya? Iya. Yeah. Jadi ini menunya, kita bisa pilih ini untuk starter. Ini bukan starter sih, apa ya, kayak apero gitu. Ya pokoknya ini kayak sosisong. Ini sosisong. Sosisong ya, sama pate. Ada 5 menu. 1, 2, 3, 4, 5. Gak usah pakai wine ya? Enggak. Ini aja satu udah wine. Terus dijelasin gitu kalau mau pakai fromage, tambahan lagi 9 euro. Jadi ini beetroot pakai smoke belut tuh di bawah sama plum. Beetrootnya empuk banget, smoke grillnya pas. Yang atasnya asem, terus yang ininya asin, terus yang bawahnya kayak udah di sous vide. Jadi enak, kayak ikan herring. Second course, menu kedua kita ada zucchini, ada kemangi, ada I don't know, ada shu juga, ada shu. Coba kita lihat, kayak ada kacang juga, ada cabbage. Ini kayak gado-gado baunya sih. Coba. Ini gado-gado versi Eropa. Jadi ini gado-gado. Shunya apa sih? Cabbage-nya dia blanche, sayuran di blanche. Terus ada bumbu kacang sama kemangi. Jadi rasanya kayak gado-gado. Cuman dia dikasih jeruk deh kayak. Sama dia kayak nggak pakai kacang tanah. Dia pakainya hazelnut. Jadi rasanya kayak Nutella. Baunya mirip banget sih tapi. Thank you. Thank you. Ini red snapper, pan fried crispy. Di bawahnya ada soft potato. Dia masaknya di demi glass. Terus ini sos bouillabaisse. Apa itu sos bouillabaisse? Jadi sos dari South French. Dia kayak fish sauce, fish soup lah.
kaldu ikan gitu. Cuma ada pakai saffron, pakai tomat. Terus ada baby legs. Terus sama ada cabai kecil dari Brazil. It's supposed to be sweet, not hot. Coba kita lihat. Karena enak, masih fresh, gak habis. Favorit aku tuh salah satu ikan ini, red snapper. Terus buyabesnya lezat. It's good. Best western white. It comes with cereal, shot butter, sorrel, and veggie. Jadi dia enak babi pakai celery sama sorrel sama chanterelle mushroom. Tuh di sini ada napet. Selerinya rata banget. Put a little bit everything. Purenya apa? Seleri. Enak sih. Babinya nggak kering. Berlemak. Sorelnya ini asam. Daun ini yang hijau. Yang mana? Yang hijau. Sama yang kecil-kecil ya. Terus sama celery purenya kayak aku pernah bikin. Kayak di rumah, creamy. Dagingnya lembut banget. Namanya juga enak babi. Tuh, gak kering, masih juicy. Dimasaknya medium. Ini ada poached pear di red wine sama ada whiskey grape kalau dia bilang. Popcorn sama coconut ice cream deh kayaknya. Coba kita makan. Rasanya menarik. Rasanya kayak pisang. Pearnya. Enak tuh. Rasanya manis. Kayak cereal bar. Oh, dia ada kayak apa sih ini namanya? Yang kayak corn? No. Oh, muesli. Oat. Yang kayak oat ya. Granola. Enak.